akeh coro kanggo ngampanyake urip sehat supaya masyarakat ora panik. Sakwise pemerintah ngumumke loro WNI positif kejangkit virus corona utawa COVID-19. Salah siji kampanye unik gerakan urip sehat dilakoke karo Batman sing ngei jamu empon-empon kanggo njogo imunitas awak. Loro pahlawan siap reaksi neng telan raya ora kanggo numpas kesehatan nanging kanggo bagi-bagi jamu empon-empon. Nah, kampanye unik iki dilakoke karo Batman lan Kundali, yaiku pasangan bobojoan sing nganggo kostum koyok Batman lan Kundala sing ngei jamu ning sak jumlah pengendara. Aksi iki dilakoke dadi gerakan supaya masyarakat tenang lan nganut pola urip sehat supaya ora kejangket macam-macam penyakit klebu virus corona sing wis mlebu ning Indonesia. Loro pahlawan iki ora mung bagi-bagi jamu nanging uga nggawa poster sing isine cara nangkal virus corona sing dientukke resmi saka situs Kementerian Kesehatan. Nah, sakwise ngisak gelas jamu marang pengendara, pasangan bobojoan iki uga bagi-bagi empon-empon koyok kunir, jahe, lan temulawak sing iso nambah imunitas awak. Ingin memberi ketenangan kepada masyarakat bahwasannya virus corona itu insya Allah bisa dicegah dengan ikhtiar kita. Tubuh kita itu bisa memiliki antibodi melalui kearifan lokal atau melalui tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, yaitu pon-pon. Tujuannya adalah dengan antibodi yang kuat, biasanya virus itu sulit masuk. Ini namanya ikhtiar. Jadi ini bukan berarti, ini belum pasti bisa menyembuhkan corona apa enggak, tapi minimal semoga bisa mencegah. Karo kampanye iki masyarakat dijaluk kanggo iso njogo kesehatan awake nggunakake cara sing alami lan njogo kersikan ning ngendi wae. Nani Astuti, kutane dhewe, Sukoharjo.